Assalamualaikum, salam sejahtera buat sahabat semua. Saat ini saya ada dalam perjalanan menuju kota Intan Pari Karanganyar. Saya mau ngajak teman-teman semua untuk melihat pembangunan sebuah masjid yang katanya masjid ini adalah masjid termegah dan terbesar di Jawa Tengah. Katanya masjid ini teman-teman adalah duplikat dari Masjid Nabawi di Madinah. Untuk itu teman-teman ikuti perjalanan saya hari ini ya. Mari kita kemon. Nah itu teman-teman, masjidnya sudah mulai kelihatan. Sambil kita menuju ke sana teman-teman, jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan ya, supaya channel ini berkembang dan saya bisa memberikan info-info terbaru di sekitar kita kepada kalian semua. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga kalian diberkahi umur panjang, rezeki yang lancar dan sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, itu masjidnya sudah mulai kelihatan. Wah, dari jauh aja masjidnya udah keren ya guys. Ini masjidnya teman-teman. Keren sekali ya. Katanya masjid ini teman-teman nilai proyeknya sekitar 89 miliar. Nah ini katanya proyek ini adalah proyek ambisius Bupati Karanganyar. Dan proyek ini dikerjakan oleh PT MAM Energindo asal Jakarta. Sebenarnya masjid ini udah rampung bulan Desember, tapi ini udah masuk tahun 2022 masih belum selesai ya, nggak sesuai dengan deadline yang diberikan ya. Mungkin karena sejak pembangunan masjid ini kan ada pandemi ya. Ya jadi mangkrak kayak gini, belum lagi kan cuaca yang tidak mendukung ya. Curah hujan beberapa tahun ini sangat tinggi yang mengganggu pembangunan masjid ini, sehingga mangkrak teman-teman, gak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Yuk teman-teman, kita lihat-lihat ke dalam. Nah teman-teman, saya sudah berada di dalam ya. Saya tidak berani masuk ke dalam. Ini adalah bagian atau sisi dari masjid ini yang belum selesai ya, belum rampung. Sedang dikejar sama kontraktornya teman-teman, biar selesai, segera selesai, segera rampung ya. Banyak banget pekerja di sini teman-teman. Banyak alat-alat berat ya. Ya berisik di sini karena suara alat-alat berat itu lagi naikin material ke atas. Ah!
aku mengajak teman-teman melihat ke dalam, ke bagian sisi sebelah sana yang sudah rampung. Ikuti terus ya. Saya akan masuk ke dalam teman-teman. Dan buat teman-teman gak boleh sembarangan masuk ke sini ya. Harus ada izin. Karena masih proyek pembangunan, berbahaya kita datang ke dalam proyek seperti ini ya. Jadi buat teman-teman harus ada izin dulu baru bisa masuk ke sini teman-teman. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam teman-teman, mau melihat ke dalam ya. Nah, bagian sebelah sini tuh sudah lumayan lah, udah lumayan rampung. Saya udah di dalam ini ya. Buat teman-teman gak boleh sembarangan masuk sini. Saya sudah minta izin dan saya boleh masuk meliput ke dalam. Saya mau meliput lengkap kepada teman-teman semua. Kita doakan semoga proyek ini cepat selesai ya, supaya bisa digunakan masyarakat. Jadi teman-teman, masjid ini memiliki 4 menara di setiap sudutnya, dan menara yang paling tinggi itu loh, nah itu adalah menara pandang. Jadi setiap orang nanti bisa naik ke sana gratis kalau sudah selesai, tapi ya dari atas kita bisa melihat semua kota Karanganyar. Dari atas itu kita bisa memandang semua Karanganyar. Nah teman-teman, saya sudah berada di depan masjid ini teman-teman. Nah, ini semua sedang dipersiapkan semua ya, supaya segera finish. Ya, gayanya Timur Tengah ya guys, agak-agak persis Masjid Nabawi lah ya. Keren banget kan guys. Masjid ini luas sekali teman-teman, sekitar 6.000 meter persegi. Ya persis ya, masjid
Nabawi Madinah. Ya, ini miniaturnya lah ya. Dan ini namanya payung mekanik, teman-teman. Sama seperti payung mekanik yang ada di Masjid Nabawi Madinah. Jadi payung ini teman-teman bisa dibuka tutup. Wah, benar-benar saya terkagum-kagum. Sangat luar biasa ini masjidnya teman-teman. Kita doakan semoga lekas rampung dan bisa digunakan masyarakat. Baiklah teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton. Keren kan tempat ini teman-teman?